Right, hello nih guys, welcome back to Nobdias Watu Ike, Nobdias Ika YouTube channel ya. Kembali lagi di Ten Sister Slime Datakan Mauto Ryu no Kengoktan. Akhirnya kita main juga untuk Mau Ryu. Saya nggak sempet ya untuk main game ini ya, walaupun masih login ya. Kali ini kita mendapatkan collab untuk Tensura, yang mana collab dengan Overlord. That's amazing bro. Dan kita dapat part 2 dan part 1. BTW, luar biasa ya, dan kita akan bahas-bahas untuk kemampuan karakter-karakter yang kita dapatkan. Menarik, kita di sini dapat dua karakter ya, dua karakter yaitu adalah Ain Zulgun dan Limur Tempest, serta selanjutnya adalah Albedo dan juga Shisui Izawa yang cosplay ya, Shisui-san ya. Kita akan bahas kemampuannya, untuk gacha atau tidak kita akan tentukan nanti. Tapi di sini kita bisa gacha untuk tiket sih, jadi oke okay, saya. Ya baik. Tapi itu ya baik des. Kita bahas dulu kemampuan dari Ain Zulgun di sini. Dia ada tipe battle ya. Untuk kemampuan damage cukup besar ya. Power creep ya, naik attack 4000. Defense tetap 2870. Forces di sini ada Stern of Spirit, Builder of Magic dan Commander. Secret Skill, melemparkan single target Dark Magic Attack 490% normal damage dan vanilla ya, nggak ada tambahan. Kemampuan untuk skill di sini adalah Boosted Magic. Costnya cukup tinggi 90 ya, tapi ini level 1 sih, nanti paling jadi 70-an lah. Meningkatkan Stern of Spirit and Commander Force Allies Critical Rate 100%, jadi kalian dapat 100% crit dan juga meningkatkan Magic Attack 60%. Lalu Aura of Despair menambahkan Despair Charge. Jadi ini kayak ya kemampuan baru ya, Despair ke semua target, dan setiap charge di situ ada tambahan 5% damage ya dari target attack, dan menurunkan secret skill damage resistance 5%. Oke. Dan juga meningkatkan soul of skill protection gauge. Jadi nanti soul of skill ya. Soul of skill itu hijau itu meningkatkan biru ya, meningkatkan proteksi gauge juga. Lalu lanjutannya di sini adalah protection karakter Limur Tempest ya di sini. Untuk kemampuannya adalah meningkatkan damage yang diberikan dari Stern of Spirit Force karakter ke karakter cahaya tipe ya, dan meningkatkan magic attack, attack defense 20%. Oke, jadi ini universal bisa dibilang. Oke, untuk magic tipe ya. Dan juga di sini meningkatkan di giliran setiap awal dari semua giliran, dari giliran kedua ke lebih, meningkatkan cost limit by 50. Oke, okay. Sampai end of battle. Jadi cost dari skill itu akan bisa banyak, ya. Cukup menarik. Lalu jika max di sini ada meningkatkan Stern of Spirit Force karakter 7%. Oke, okay. Skill di sini meningkatkan semua target atribut attack until at the end of battle 10%. Oke, okay, cost turun ya. Meningkatkan soul of skill point sampai end of battle 90%. Mengurangi skill cost 20 untuk Vanguard allies. Oke, okay, menarik. Jadi cost akan berkurang ya, karena setiap digunakan cost akan naik. Kemampuan cukup bagus sih. Lanjut. Ya baik des, tapi itu ya baik. Suaranya merinding ya. Ini dia battle karakternya adalah Albedo ya. Kemampuan adalah tinggi di sini, plus main sama lah ya. Forces, Stern of Spirit, Full Hearted Devotion, Commander. Secret skill di sini adalah melemparkan semua target Space Magic, dan ada kemampuan di sini meningkatkan attack 5%. Jadi ini menarik ya. Jadi ini punya buff
karena ini tipe areal itu biasanya damage-nya kecil kan, makanya kita dapat buff seperti ini. Dan di sini sama skill detail, kemampuan untuk stun 80%, ini nanti jadi 100%, meningkatkan stun of spirit dan wholehearted devotion force karakter stun strike by 40%. Jadi stun strike ini kemungkinan adalah damage ketika musuh kena stun. Lalu ini transposition, menambahkan dispel charge satu kali ke semua target. Oke, okay. Ini sama yang seperti tadi, dan meningkatkan soul of skill secret skill gauge increase. Oh, jadi ini setiap kalian menggunakan serangan hijau akan meningkatkan kemampuan untuk mengisi secret skill atau hisatsu. Oke, okay. Untuk valor trait dan lain sebagainya tidak akan saya bahas. Ya, yeah. Untuk kemampuan biasa aja. Lanjut di sini adalah Shizue, Shizusan ya. Shizusan ya. Sudah mati tapi Shizusan ya. Lalu di sini untuk forces ini adalah Bokensa, Adventurer, Turn of Spirit, Heart of a Hero. Skill di sini adalah melemparkan single target wind magic. Jadi ini damager ya. Sama kayak Ain sama plus band seperti ini sama. Tidak ada efeknya. Untuk skill detail di sini adalah meningkatkan semua musuh dari semua tim weakness strike by 100%. Jadi ketika kalian melawan tipe yang menang, damage-mu akan meningkat 100%. Ya. Jadi damage makin besar kalau nggak salah weakness strike seperti itu. Lalu menurunkan secret skill damage resistance musuh debuff ya 40%. Jadi ini full damage sih. Lalu untuk battle skill changer di sini soul of combos 3 kali menjadi soul of skill. Oke, jadi kalian bisa mengubah soul of combos jadi soul of skill di giliran ini. Oke, soul changer tapi tidak terlalu penting sih soul changernya ya. Soul of combos masalahnya ini di satu. Oke. Oke, jadi itu aja kita akan gacha sekali. Kita akan gacha di gacha ini, recommended atau tidak tergantung ya. Jika kalian suka overload silahkan, tapi saya skip ya. Jadi saya akan gacha untuk tiket, siapa tahu kita punya tiket lain mungkin kita terima dulu dan viral juga ya. Di shop biasanya ada event bazar ini dia. Juga ada tiket juga untuk part 2, kosnya cukup mahal sih. Kita bisa cek recruit, kasih sini. Cuma punya 17 ya, jadi kemungkinan nanti ada part 3 juga sih, kita nggak tahu sih, kita akan gacha aja. Wish for the best pastinya. Oke. Kemungkinan sih kita nggak dapat apa-apa sih. Konora. Ya baik ya neka. No. Pokoknya sih nggak dapat apa-apa ya. Tapi ya ini sewa titis lah ya, namanya gacha ya. Tapi kita bisa dapat fake out, santai aja. Oke, Rikurdo, Kenya Misaki, Naruna-san, Kenya Misaki, Veldora Tempest. Ya, kita nggak dapat apa-apa, tapi this what it is. Keren sih sebenarnya. Jadi itu aja untuk gacha kali ini. Saya tidak akan gacha banyak ya. Dan saya ngumpulin gem juga. Jadi tuh, thank you for watching Minasan. Bagi kalian yang masih main, jangan lupa untuk komen, subscribe. Biar saya semakin semangat ya. Once again, thank you. Dan jika kalian main juga, dan masih main, silahkan kalian apply
untuk bikin konten ini, karena saya butuh orang-orang yang suka main game ini pastinya, karena saya juga waktu juga sudah mepet, akan live stream aja kata nggak bisa live stream ya. Thank you for watching, see you to the next one. Don't forget to like, comment, subscribe. Patah nih.